السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وموالاه وبعد قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم Ma'asirul muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik remaja, jamaah salat subuh, Masjid Darut Taqwa yang sama-sama dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati. Kajian kita pada pagi hari ini sesuai dengan ayat yang saya baca tadi adalah kami beri tema salat yang benar. Jadi temanya salat yang benar. yang benar. Pertanyaan yang mungkin, pertanyaan yang muncul dari tema ini adalah kira-kira sholat kita sudah benar apa belum? Nah, ini jadi sudah benarkah sholat kita? Maka kemungkinan ya pilihan jawabannya sudah benar, belum benar, tidak tahu. Kira-kira mana Pak Joko yang enak ini? Kalau ada pertanyaan, sudah benarkah sholat kita? Pilihan jawabannya, sudah benar, belum benar, tidak tahu. Jawabannya tidak tahu. Ya Bapak Yanto? Sudah benar, belum benar, apa tidak tahu? Kalau sampean pilih jawaban sudah benar, nanti saya bertanya lagi, teman tak? <laughs> kalau sholatnya sudah benar, apa buktinya? Kalau pilih tidak tahu, ya kok kenemenan. Oh, sudah sekian lamanya sholat, kok ditanya sudah benar, kok ngomong? gak tahu. <laughs> kalau ngomong, belum. Wah, ini agak lumayan ini kalau belum. Belum dengan tidak itu lain, Pak. Kalau tidak itu berarti nol. Kalau belum itu berarti sudah separuh jalan, separuh belum. Jadi mungkin jawabannya yang paling enak itu, sudah benarkah sholat kita? Mungkin jawabannya sedang dalam proses. Setuju Pak kalau kayak gitu? Ya, jadi, jadi. sudah benarkah sholat kita sedang dalam proses? Artinya itu sudah separuh, sudah mungkin benar, tinggal separuhnya kita benarkan bersama-sama. Adakah orang sholat tapi masih melakukan kejahatan? Ada sholat tapi masih berlaku jelek ada ada orang sholat tapi ini kan diajak nipu mau ada orang sudah sholat tapi kalau diajak nyolong korupsi mau juga ada juga orang sholat tapi kalau ngata-ngatain orang menjelek-jelekkan orang mencemarkan nama baik orang itu misuin orang ada juga ada pak Joko ada orang kayak gini di mana di mana-mana ya hari. Bersabar Bapak sedikit mungkin agak panjang. Soalnya kalau saya jelaskan sepotong-sepotong nanti salah paham. <laughs> Jadi begini, di dalam kehidupan kita itu kadang-kadang orang berbicara benar baik. Baik benar, benar baik. Benar dan baik itu tua mana Pak kira-kira? Baik dulu baru benar, apa benar dulu baru baik? Baik dulu baru benar ya apa Pak Haji? Baik dulu baru benar, apa benar dulu baru baik? Kalau diajak kayak gini sampai nggak ngantuk, soalnya mikir. Nah, kalau kelas subi itu saya sering awali dengan pertanyaan, biar nggak ngantuk. Ya apa, Pak Yanto, benar dulu baru baik, apa baik dulu baru benar? Bener dulu baru baik. Kalau begitu apa hubungan antara baik dan bener? Apa hubungannya antara baik dan bener? So, kalau, kalau berbicara bener itu pasti selalu pasangannya baik. Sepakat saya. Jadi bener dulu baru baik. Ya betul. Tidak bisa orang menjadi baik kalau tidak bener. Betul. Jadi kalau begitu hubungan antara yang benar dan yang baik itu apa? Tidak bisa orang jadi baik, nih nggak benar. Jadi hubungan antara baik dan benar itu lalu apa? Hmm. Jadi begini kira-kira. Baik itu adalah hasil dari kebenaran. Baik itu adalah buah dari kebenaran. Kalau kita benar pasti jadi baik. Kalau orang tidak benar pasti tidak baik. Maka kalau kita tanya sudah benarkah sholat kita? Jawabnya tadi apa? Tidak apa belum. <laughs> Saya tadi inspirasi ini muncul dengan Pak Ajin lagi ngomong-ngomong kayak gitu. Makanya mumpuni ingat tak sampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan sudah. Benarkah sholat kita? Kalau jawabannya belum, maka kalau belum berarti kita juga belum baik. Karena baik itu adalah hasil dari kebenaran. Tidak bisa orang menjadi baik dan nah, enggak benar. Jadi kalau sholat kita belum baik, puasa kita belum baik, ibadah kita belum baik, jangan berharap. Ya, ibadah kita belum benar, sholat kita belum benar, puasa kita belum benar, sedekah kita belum benar, jangan berharap jadi baik. Gak bisa. Rumus ini gak bisa dibantah. Kalau ingin jadi baik, jadi orang benar dulu. Maka di Indonesia sekarang ini, ya Allah, kita dipertontonkan itu ketidakadilan, kezoliman. Amin. nggak bisa baik. Padahal sholat. Allah tadi berfirman, A'udzubillahiminasyaitanirrojim, Utsluma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah firman Allah yang diwahyukan kepadamu. Ini firman Allah. Baca kata Allah. Kalau nggak dibaca, kita jadi bodoh nanti. Baca. Dibaca itu jangan dibaca lafadznya karena ingin dapat pahala. Baca sama maknane. Quran itu bisa berfungsi jadi petunjuk kalau dibaca sama artinya. Kata Allah, utluma, baca Quran itu. Jangan ditaruh di lemari. Orang yang imannya benar itu, bacaan sehari-harinya Quran, bukan Koran. <guruh> <tuh> Iman kalau benar itu, bacaan sehari-harinya Al-Quran, bukan Koran, bukan surat kabar, bukan internet, bukan. Quran. Nah sekarang ini banyak ban, banyak mana banyak mana orang Islam yang Pinter baca Quran dengan baca koran, sampai di kantor itu pekerjaan nggak baik nggak pernah bener gara-gara membaca koran itu ya. Kalau sekarang bukan koran tapi diganti dengan internetan, uh hp ini sampai matanya banyak yang rusak gara-gara kelamaan. -gara jadi harus bener dulu baru bisa jadi baik. Wa sholat, kata Allah ya setelah diperintah suruh baca Quran wakimis sholat tegakkanlah sholat dirikanlah sholat bukan kerjakanlah sholat lain artinya mengerjakan sholat menegakkan sholat dengan mendirikan sholat lain kalau mengerjakan itu artinya saya mau gue ya mau asalkan sholat mau bener wes suka mengurus mau salah salat gak bener mau khusuk gak ngurus pokoknya sholat tapi kalau menegakkan sholat itu harus tepat waktunya tepat bacaannya hatinya tertar dengan rapi apa yang dibaca seiring sejalan dengan hatinya. Bukan lain yang dibaca, lain yang dipikir. Lain yang dikerjakan, lain yang diingat. Ada nggak orang sholat seperti ini? Banyak. Nah itu nggak benar. Terus kalau sholatnya seperti itu berharap jadi orang baik. Kaiso. baik itu adalah buah dari kebenaran. Tidak bisa orang jadi baik kalau nggak benar. Semua kalau ibadah yang kita lakukan tidak benar. Maka jangan berharap kita jadi baik. Standar kebaikan itu siapa? Karena menurut orang itu, mungkin menurut agama ini yang dikatakan baik, yang begini, yang benar kayak gini. Menurut keyakinan ini. Kalau kita orang-orang beriman, imannya pakai Quran, standar kebenaran itu adalah Quran. Apa kata Quran? al minal Ayat ini bukan cuma satu, saya baca beberapa ayat ini al hakumir robik standar kebenaran itu hanya yang datang dari Allah apa yang ada di Quran jadi kalau Quran katakan a, jangan dibuat b lain dengan undang-undang aturan yang dikarang-karang oleh manusia itu sekarang benar besok diganti lagi sekarang benar besok diganti nggak ada standar kalau Quran sekali turun benar karena yang yang datangnya dari Allah bukan hasil otak manusia ini maka kalau kita berbicara kebenaran standarnya supaya sama harus kur, Quran maka kata Allah tadi, wa sholat. tegakkan sholat, bukan kerjakan sholat. Inna sholata sesungguhnya sholat itu, kata Allah, asalkan benar caranya, ya, tanha anil pasha iwal mungkar, sholatmu itu, sholat kita itu akan mampu membentengi kita, melindungi kita, mencegah kita dari bentuk-bentuk perbuatan keji. Yang namanya perbuatan keji itu dosa besar, cari wong jawa mau nyolong, berzina, berbuat sirik, menipu, ya itu 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 ya minum minuman keras, korupsi, ya itu itu namanya perbuatan keji. Kalau perbuatan mungkar itu ya yang sudah sehari hari ini yang kita lakukan berbohong, berjanji tidak ditepati, diberi amanat dia berkhianat, ya itu itu perbuatan mungkar itu Katanya Allah, sesungguhnya sholat itu akan mampu mencegah kamu dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Pertanyaannya, kenapa kok sudah sholat kok masih berbuat mungkar? Kenapa sudah sholat kok masih nipu orang? Kenapa sudah sholat tapi kok jelek-jelekkan orang? Di mana letak sholatmu? Nah, kan begitu. Sholatmu itu di mana? Kamu kok sudah sholat? Kok masih mau diajak jelek gitu ya? Itu iman rusak itu. Jadi iman itu kan ada iman yang benar, ada iman palsu. Ada iman yang baik, ada iman yang jelek. Ada iman yang kuat, ada iman yang lemah. Ada iman yang rusak. Iman yang rusak itu orang yang mencampur adukan antara kebenaran. Wayai sholat, ikut sholat. Ada kesempatan nyolong, ikut juga. Wayai poso-poso. Ada kesempatan menipu, ikut juga. Lah ini namanya. Jangan sekali-kali kamu mencampuradukan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dengan yang jelek, antara yang halal dan yang haram. Kalau kamu begitu, rusak imanmu, iman yang rusak itu tidak akan diterima oleh Allah. Balik kepada solat. Kenapa banyak orang yang solat? Tapi kok masih berbuat mungkar, masih berbuat jelek. Berarti sholatnya, berarti sholatnya belum benar. Nah begini, andaikan sholat kita ini belum benar, sholat saya belum benar, sholat anda belum benar, sholat kita semua belum benar. Kira-kira di mana letak salahnya? Nah, ini harus kita oncek ini. Di mana letak salahnya? Supaya ketahuan kita ya. Rasul dulu itu sholat setiap saat dikontrol oleh malaikat Jibril. Sholat nanti malaikat Jibril datang lagi ngontrol. Karena karena gurunya Nabi itu malaikat, malaikat Jibril. Kalau kita nggak ngerti gurunya siapa, banyak ya. Setiap saat dikontrol lagi soal Nabi. Kalau saya dengan sampean siapa yang pernah ngontrol sholatnya? Ada? Nggak ada. <guluh> Jadi kemungkinan untuk untuk melenceng salah dan tidak tepat itu hanya karena tidak pernah tidak pernah dikontrol. Maka saya kasih kuncinya kontrol ini. Dia kontrol masing-masing. Saya kasih kuncinya. Salat itu secara bahasa artinya adalah doa. As-salatu bi makna doa. Doa itu artinya komunikasi. Komunikasi antara manusia dengan Allah itu namanya doa. Kita minta segala hajat kebutuhan kita kepada Allah karena kita ini memang manusia lemah cuma mampu bercita-cita nggak bisa menentukan. Maka kita sholat itu supaya Allah membantu menyelesaikan segala persoalan kita itu sholat. Sholat juga bimakna ar rahmah Sholat itu artinya rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Artinya kalau orang sholatnya benar, pasti rahmat Allah akan datang kepadanya. Pasti Allah akan disayang. Sebaliknya kalau sholatnya salah, jangan berharap rahmat Allah akan datang. Karena sholat itu artinya rahmat. Nah. Sedangkan definisi sholat menurut para ulama fukoha ya pada orang lipikim sholat itu apa itu sholat sholat ialah ibadah yang terdiri dari beberapa gerakan jadi kalau kita sholat itu bergerak kan terdiri dari beberapa ucapan atau bacaan jadi kalau kita sholat membaca dan diiringi dengan hati diiringi dengan rasa maka, kalau kita simpulkan dalam bahasa kita, bahasa yang digunakan kita berkomunikasi dengan Allah ada tiga bahasa. Jadi, bahasa solat, solat itu artinya kan komunikasi. Komunikasi yang baik itu apabila antara orang yang berbicara dengan yang diajak bicara itu sama-sama paham. Contoh, saya orang Bugis, sampeyan orang Jawa. Saya nggak ngerti bahasa Jawa, sampai nggak ngerti bahasa Bugis. Ngomong panjang lebar, kemana sana Pak? Tiga setapak, tiga kilo lauk Pak. Makan puasa Muki, lain beda kan ya. Sampai ngomong ngomong opo, oh, nggak ngerti. iya <laughs> Atau orang Madura lah dengan orang Jawa ya. Orang-orang ya. orang Jawa itu ngomong dienyang ditawar. Di Pasuruan itu ada orang mau beli kepiting. Orang Jawa nggak ngerti bahasa Madura, orang Madura nggak ngerti bahasa Jawa. Biru organnya pak, katanya orang Madura. Biru tak kepuru neng. nyang, nyang colok ini. Ya. <laughs> ini nggak nyambung. Kenapa? Karena nggak ngerti bahasanya. Jadi bahasa yang bagus itu termasuk kita dalam solat. Kalau kita ingin lancar hubungan komunikasi kita dengan Allah, bahasa yang kita gunakan harus paham maknanya. Ada tiga bahasa yang kita gunakan di dalam sholat. Bahasa yang pertama disebut bahasa tubuh. Bahasa? Bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu disebut juga bahasa simbol. Kalau kita buka HP itu pak, ikon-ikon HP aplikasinya itu nah, simbol itu. Atau kita naik sepeda motor, naik mobil, di perempatan jalan ada lampu, ada warnanya merah, kuning, hijau, itu bahasa itu bahasa isyarat tubuh itu kita angkat tangan begini bersedekap, kita ruku, kita sujud kita itidal, kita duduk tahiyat awal, tahiyat akhir menoleh ke kanan dan kiri, itu bahasa tubuh namanya bahasa simbol, itu ada maknanya maka kalau kita belum paham apa maknanya gerakan-gerakan sholat bahasa tubuh jangan berhenti belajar sholat jangan berhenti, nanti nggak benar sholatnya harus dikaji terus satu, jadi sholat itu terdiri dari bahasa tubuh ini Allah ini angkat tangan ini ada maknanya bukan sekedar diangkat ini ada maknanya dan harus tepat nggak boleh begini jadi gerakan-gerakan sholat itu benar caranya apalagi tuh maknina banyak orang sholat itu pak sholat itu senam coba lihat yang sholat terawih yang 20 puluh cepet ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin nah, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tak ingatkan sampean kalau ketemu sama imam itu mendingan gak usah sholat gak diterima kenapa meninggalkan rukun sholat salah satu rukun sholat tuh maknina maka gerakan yang bagus itu harus anten maknina jangan cepet-cepet mau kemana sampean gak ada yang ngejar ngomong dengan sesama manusia saja kalau cepet-cepet gak sopan kita ke kantor kelurahan ayo pak lurah cepet pak lurah saya kesusup pak gini cari pak lurah mulai 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 kamu cukup orang gila kamu mesti ngomong dengan manusia saja kecepetan gak apalagi ngomong dengan Allah pelan-pelan jadi ada maknanya Pak. Gerakan-gerakan yang kita lakukan ada maknanya. Maka kalau belum paham maknanya, jangan berhenti sholat. Belajar sholat. Terus yang kedua, bahasa lesan. Nah, ini yang penting lagi. Bahasa lesan itu, bahasa lesan yang, yang, yang ungkapan yang keluar dari lesan kita. Contohnya gini, Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Itu bahasa lesan. Apa maksudnya itu hanya Allah yang Maha Besar? Bismillahirrahman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang. Apa maksudnya dengan menyebut nama Allah? Apa maksudnya Ar-Rahman? Apa maksudnya Ar-Rahim? Apa maksudnya Alhamdulillah? Itu kita belajar. Kalau apa yang kita baca, apa yang kita lakukan, nggak paham maksudnya. Kadang-kadang jalan sendiri-sendiri. Gak ada sinergi. nggak ada kerjasama antara bacaan dengan pekerjaan. Lain yang dikerjakan, lain yang dipikir lain yang dibaca, lain yang diingat. Sering terjadi kayak gini nggak kalau kita sholat? Sering Pak Kadang-kadang apa selalu? Ya Bapak Yanto. Sering nggak kita sholat, lain yang dibaca, lain yang dipikir, lain yang dikerjakan, lain yang ingat. Sering Pak Yanto ya? Hah? Sering, selalu, apa kadang-kadang? Waduh, -kadang? oh, sering itu bahaya loh Pak. Jangan sering. ya kadang-kadang aja kalau bisa. Sering terjadi. Apa sebabnya terjadi begitu? Sebabnya itu tadi karena apa yang dibaca itu nggak paham maksudnya. Maka kalau kita tidak paham, tidak ada sinergi antara lesan dengan hati. Tapi kalau kita paham, enak. Hat lesannya ngomong alamin, hatinya ngikuti. Inna solati Sesungguhnya Wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Semuanya kupasrahkan hanya karena Allah. Allahumma ba'id baini ya Allah jauhkan antara aku dengan antara kamaba'ta bainal wal mar sebagaimana jauhnya antara timur dan barat maksudnya itu jangan sampai aku melakukan dosa jauhkan dosa dari diriku sebagaimana jaraknya antara langit dan bumi itu ya kita kalau kita paham makna yang kita baca insya Allah pasti sholatnya bagus enggak kesusu-kesusu enggak tergesa-gesa karena sholat dengan kesusu-kesusu dan tergesa-gesa itu termasuk kemasukan setan Padahal kalau kita sholat, jangan bawa setan ke dalam sholat. Kenapa banyak orang sholat tapi bawa setan? Karena tergesa-gesa. Kata Nabi, Al-ajalatu minasyaitan. Perbuatan tergesa-gesa itu termasuk perbuatan setan. Makan tergesa-gesa berarti makan bareng baik setan. Naik sepeda tergesa-gesa, naik sepeda bareng baik setan. Sholat tergesa-gesa berarti sholatnya bareng baik setan. Nah, makanya jangan. Pakai pakaian sampai tergesa-gesa. Celananya nggak diseleret. Bajunya pincang kancingnya sampai di undangan tertawa. Eh, delok di Apa pak? Kelo, kelo, kelo. Kenapa? eh, <'i> diseleret. <laughs> Ibu pakai bedak gak tergesa-gesa. Mestinya lipstick itu kan di sini di bibir. Ini sampai ke pipi pipi gini Kelo <laughs> ni kelo. Bagong terkoy kelo. Bagong Kenapa? Ya, mukanya itu lewat karu karuan Tadi tergesa-gesa waktu dia ngaca. Seperti itu. Berbahasa juga kita ngomong kalau tergesa-gesa. nggak paham kita nggak paham yang ngomong. Nanti orang yang diajak ngomong gitu. Begitulah kita dengan Allah. Padahal kita berbicara dengan Allah jauh harus lebih sopan, lebih teratur, lebih pasti, lebih paham ketimbang kita ngomong dengan sesama manusia. Memang Allah itu mengerti semua bahasa. Bahasa apa saja Allah tahu. Bahasa Arab, bahasa Jawa, Madura, Sunda, Bugis. Nah, tahu Allah. Tapi kita yang ngomong ini kalau nggak ngerti, kita yang jadi masalah. Allah nggak bermasalah, kita yang jadi masalah. Jadi sholat itu tiga bahasa. Bahasa tubuh, harus paham maksudnya bahasa lesan harus paham kalau belum paham jangan berhenti belajar lalu yang terakhir kita berkomunikasi dengan Allah karena sholat artinya komunikasi kita menggunakan bahasa kolbu bahasa kolbu itu bahasa hati contohnya bahasa hati itu bagiannya hati dalam sholat paham paham itu bukan bagiannya tubuh bagiannya hati yang berpaham itu hati jadi kalau apa yang kita lakukan, apa yang dikerjakan, nggak paham, jangan berhenti. Belum itu. Nanti nggak bisa jadi benar. Kalau nggak benar, nggak bisa jadi baik. Yang kedua, kita sholat itu juga bahagiannya hati harus ikhlas. Paham ikhlas. Karena ada firman Allah surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus antum sukaru, hatta ta'lamu Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengerjakan salat dalam keadaan mabuk. Orang mabuk dilarang salat karena pikirannya kacau. Sekarang saya dengan sampean nggak mabuk, tapi apa yang dibaca tidak paham maka itu sama dengan orang mabuk hatta tak lamu mata kulun jangan sholat dalam keadaan mabuk agar kamu apa yang kamu baca itu paham nah kalau kita sekarang nggak mabuk tapi nggak paham yang dibaca ada kesamaan kemiripan maka sholat itu kalau dibagi sholatnya orang mabuk jangan sholatnya orang beriman khusyuk sholatnya orang lalai sahun ya itu ada beberapa macam itu Salatnya orang beriman itu khusyuk. Salatnya orang lain itu kosong salatnya. Itu tadi yang lain yang dibaca yang dipikir. Cari wong Jawa belakra. Pak Musopa. Belakra itu artinya apa? Belakra. Aku ditanya kemarin sama orang Simo, Pak. Ya opo hukumnya nek salat belakra? Kalau balik bertanya, belakra itu apa, Pak? <laughs> ya, nanti cari sendiri ya. Jangan sholat sambil belakra. Kalau ada orang sholat yang belakra itu, itu tandanya nggak bahasa hatinya nggak tepat. Jadi bahasa hati satu harus paham, nggak paham itu bermasalah. Yang kedua harus ikhlas. Ikhlas itu memurnikan hati. Tidak ada yang diharap dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya dua. Apa yang kita harapkan kita beribadah kepada Allah? Sholat, puasa dan seterusnya. Berharap pahala. Yang kedua berhadap, berharap ridho Allah. Karena yang yang punya pahala itu Allah. Manusia itu nggak nggak bisa memberi pahala, yang memberi pahala itu hanya Allah, yang punya sorga itu hanya Allah, yang punya neraka hanya Allah. Maka kita lebih baik kita takut kepada yang Maha Kuasa daripada takut kepada penguasa. Kalau kita keliru mengikuti penguasa paling-palinglah di penjara. Tapi kalau kita keliru mengikuti aturan Allah neraka balasannya. Maka kita harus lebih takut kepada yang Maha Kuasa mestinya. Penguasa itu nggak usah ditakuti, orang pengen bayar pajak barang ini, salah nggak dia apa-apakan. Nggak ya, dia apa-apakan paling di cuma rendah, Tapi kalau Allah kita langgar, karena yang punya neraka, punya surga itu Allah. Yang memberi pahala jam. Maka kita harus ikhlas. Kalau kita beribadah itu dasarnya tidak ikhlas. Sholat karena malu sama tetangga. puasa nggak enak, KTP-nya sudah terlanjur ditulis. Agamanya Islam ini nggak positif, itu nggak enak. Maka tetap berpuasa. Tapi puasa yang dilakukan itu cuma tiga kali dalam satu bulan hari pertama puasa hari pertengahan puasa lagi hari terakhir puasa lagi terawihnya juga begitu saya tanya sampean terawihnya kok kayak gitu kok Sa'ulan yang perlu foto aja pak foto foto Sa'ulan cuman aku tuh lewat tol nek sampean itu sabun malam tarawih gak iso pak aku capek nek siang kerja terus sampean itu ikuti sopo ada contohnya enggak lah ini jadi masalah sampean nyontoh sopo puasa kok cuma tiga hari satu bulan tiga, tiga, kali satu bulan setelah tarawih nyontoh sopo sampean ya nggak nyontoh ya cuma saya pikiran saya sendiri Gak boleh pak beribadah itu pakai pikiran sendiri harus ada contohnya lalu bagaimana keliru sampean mendingan gak usah puasa sama sekali ngono tapi toba. iya tobat sampean tonggoku pak ono sing kono pak Eko <tapi>, tapi bukan Eko yang di sini ya Allah ya bahasa hati paham ikhlas ada lagi satu ada yang namanya murokoba pernah dengar pak Sholat itu kalau tidak muncul perasaan muraqabatullah, maka sholatnya nanti melenceng terus. Apa muraqabah itu? Orang sholat itu harus muncul perasaan dalam hati, mulai kita takbiratul ihram, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan, keadaan hati kita senantiasa dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dilihat, didengar oleh Allah, bahkan Allah akan menilai. Jangan-jangan ketika kita hati itu, hati kita lari kemana-mana banyak bahasa hati ini penting. Jadi, ikhlas, paham, murokoba Apa tadi artinya murokoba Merasa dilihat oleh Allah. Jadi kalau kita sholat itu, umpamanya mau melenceng, wah Allah ini saya. Melenceng, balik lagi. Itulah sebabnya kalau kita tahu maknanya tadi itu, mau melenceng karena tahu dasarnya, kembali lagi. Tapi kalau tidak ada apa yang kita baca, nggak ngerti maknanya, jauh-jauh. Ada ibu-ibu sholat Allahu Akbar. Baru takbir ini. Waduh, ikan saya tadi belum saya tutup. Habis nanti digarap sama kucing garung ini. Itu ibu ya. Allahu Akbar. Kata istri yang lama ditinggal suaminya. Bang Toyib, Bang Toyib. Sudah tidak kali lebaran sampai kok nggak pulang-pulang. Apa karena corona atau sampai jangan-jangan kawin lagi di sana. Padahal sholat itu mikirnya gitu. Allahu Akbar. Aduh sepeda motor saya tadi belum dikunci. Jangan-jangan hilang lagi. Beberapa tahun yang lalu sepeda motor saya dibawa lari maling di sini ya itu muncul lagi itu harus disingkirkan bagaimana cara singkirkan? tata hati dengan baik Murokoba. merasa diperhatikan, dilihat oleh Allah apa saja kalau kita kerjakan itu di kantor, di rumah, di jalan kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah insya Allah gak macam-macam kenapa banyak orang itu berbuat yang gak enggak, enggak karena hilang perasaan merasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah kadang-kadang nek mau nyolong, mau nipu tolak-tolak gini nyari orang eh Jangan, jangan jangan orangnya datang orangnya datang ini kadang-kadang nih ngerasa nih orang kadang-kadang itu dulunya eh eh mas 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 uangnya teko mas 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 sudah lain lagi dia dikirain Allah nggak tahu itu Allah tahu ya Allah itu pengetahuannya di tempat yang gelap gulita semut yang berjalan di atas batu yang ireng itu peteng gak ada apa-apa itu Allah tahu apalagi besar kayak kita gini, gini segala ucapan segala pikiran segala pihak, Allah tahu nggak ada yang tahu sampai ngelirik lirik begini-begini nggak ada yang tahu tapi Allah tahu dan itu dicatat ma'alfidumin qaulin illa ladaihi atid. tidak ada ungkapan kata dari mulut manusia kecuali semuanya itu akan dicatat oleh malaikat rokih sebelah kanan itu mencatat kebaikan malaikat raqib malaikat atid mencatat yang jelek-jelek nggak pernah lepas sekalipun kita di kamar mandi nggak ada orang lihat lihat oleh Allah Makanya kalau mandi itu jangan telanjang bulat itu. Malu. Minimal itu bapaknya Joni sama ibunya Mary itu ya ditutuplah dengan kain. Malu. Saya ditanya sama ibu-ibu. Ustaz, -ibu, kalau kita melakukan hubungan baik dengan suami istri itu, bagaimana hukumnya kalau telanjang bulat? Sampian, sampian yakin kalau ada Allah, ada malaikat. Iya, Pak. lah sampian gak isin tombek malaikat. Allah itu dilihat sampian, kok telanjang bulat? Tapi anu Pak Ustaz, nek pakai kain itu pakai selimut enggak enak katanya. Enaknya telanjang bulat. Ya silakan lakukan. Tapi sampai itu, padahal orang-orang melakukan hubungan baik dengan Allah itu dalam rangka beribadah, diberi pahala. Tapi ini sampai telanjang bulat, oh uh, sampai enggak dapat apa-apanya. Terus bagaimana, Pak? Ya jangan dilakukan lagi. Oh begitu ya. Tapi bagaimana, Pak? Selama ini saya enggak tahu. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan enggak tahu diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah tahu, diberitahu masih dilakukan, dosanya berlipat kali kelipat. Lalu yang terakhir, terakhir paling terakhir. Bahasa hati. Ada yang namanya khawb. Khawb itu perasaan takut. Perasaan khawatir. Kalau-kalau ibadah yang kita persembahkan kepada Allah ini ditolak oleh Allah. Tidak diterima karena caranya nggak benar. Bisa nggak kita munculkan ini? Kita beribadah munculkan perasaan khawatir kalau kalau sholat saya kalau kalau puasa saya nggak diterima oleh Allah karena saya melanggar tata caranya itu harus muncul khawb namanya berharap penuh kepada Allah agar ibadahnya diterima di sisi lain harus pula muncul rojak. roja itu berharap penuh agar ibadah yang kita persembahkan kepada Allah ini diterima oleh Allah khawb rasa khawatir takut tidak diterima roja rasa harap berharap penuh optimis agar ibadah sebarkan kalau antara haub dan roja ini menyatu timbul husu pasti husu ya ketanya bahasa indonesia harap harap penuh ya itu ya kalau itu haub dan roja menyatu maka timbullah rasa husu husu itu sebetulnya kalau ditanya apa itu husu husu itu artinya sholat yang benar jadi husu itu apa husu itu husu itu artinya sholat yang benar kalau ada orang gerakannya nggak benar bacaannya nggak benar keadaan hatinya lari kemana-mana itu tidak khusus berarti sholatnya tidak benar maka kalau sholatnya tidak benar maka tidak bisa membuahkan buahnya kebenaran tadi telah kebaikan maka kalau kita tidak tidak benar sholatnya masih banyak yang keliru yang salah maka kita sulit untuk menjadi orang yang baik begitu kira-kira rumusannya maka bapak-bapak ibu-ibu saya berharap kepada diri saya sendiri, kepada bapak-bapak, kepada kita semua, jangan pernah puas dengan sholat yang sudah kita lakukan. Belajar, belajar, belajar. Belajar itu banyak membaca, nggak mampu membaca, banyak mendengar, tidak mampu mendengar, banyak bertanya. Ilmu itu masuk hanya melalui itu. Baca, ikro, ikro, ikro. Nggak mampu membaca mungkin matanya sudah rabun dan sebagainya. Ya, banyak mendengar. Maka kalau ada ceramah kayak gini, sampai jangan lihat jam kok terus gitu ya. Aku tuh tadi malam ceramah di Perak, dikit-dikit lihat jam. Baru lima menit dikit lihat jam. Saya tuh bubar Pak pikirannya. Kalau saya ceramah kayak gini lihat jam lihat jam itu nggak bubar. Ada kesan bahwa sudah nggak seneng itu mendengarkan saya ceramahkan. Alhamdulillah darurat takwa nggak ada yang ngantuk hidup. Jadi kalau dikit dikit lihat jam dikit -diki, jam itu kan maksudnya wes sampai kesuwen. Cuman nggak berani aja ngomongnya. Kadang-kadang dari pojok sana di waktu <coughs> Nih gitu kan? Amin, amin, nggak waya, amin, amin. Maksudnya turun, turun, turun Kalau ada orang kayak gitu berarti sama menghina Ustadz itu nggak selamat hidupnya. Ustadz ini ya wakil Nabi menyampaikan ajaran-ajaran Allah. -ajaran kok sampai mau dituturi itu kok angel? Oh, angel, angel teman tuturanmu. <laughs> Nek dituturi dikasih bahasa Quran Nggak kena ngantuk, gak suka, gak betah di masjid itu bahaya. Ikan habitatnya adalah di air, betul Pak Joko. Kalau ada ikan sedang nggak senang di air itu alamat ikan minta digoreng atau minta direbus dibakar orang beriman habitatnya di masjid. Kalau ada orang beriman kok duduk di masjid mendengarkan pengajian, mendengarkan tausiah, ngaji, berpikir kok nggak seneng. Nasibnya akan seperti ikan itu. Minta digoreng nanti di neraka juga segini. Maka mudah-mudahan kita tidak seperti ikan. Jadi orang beriman itu harus betah di masjid. Walaupun bapak-bapak duduknya kayak gitu, bapak apa-apa. Yang penting jangan ngantuk didengarkan dengan baik. Insya Allah nanti kita mati besok, mati minggu depan, mati bulan depan, karena kita rajin mendengarkan ajaran-ajaran disampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu masuk surga bersama-sama. Mau pak? Nah, maka perhatikan kalau mau balik, mau balik dari kita menyampaikan itu, yo sampean selama itu benar, mendengarkan saja sudah dapat pahala. Kalau apa yang di kita itu pahami juga, uh tambah banyak. Apalagi kalau dikerjakan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita senantiasa ke jalan yang benar, memberikan kemampuan kepada apa yang kita ketahui. Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu tetap benar. Dan berilah kami kemampuan agar bisa melaksanakan yang benar. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu tetap salah. Beri kemampuan untuk bisa kami menjauhi. Insya Allah kalau ini kita lakukan bersama-sama, dengan hati yang ikhlas, dengan berharap pahala dan ridho hanya kepada Allah. Insya Allah sekali lagi besok kita mati masuk surga bersama-sama bukan main Pak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Hanya kepada Allah kita senantiasa berharap pahala dan dronya. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.